Happy birthday baby. Kat Farish titip ucapan istimewa buat Shikin Mayambong. Umum sedia maklum, penyanyi dan pelakon, Kat Farish mempunyai hubungan istimewa bersama kakak kepada pelakon terkenal, Emma Mayambong, iaitu Shikin Mayambong. Malah, hubungan mereka juga seakan bakal berakhir dengan ikatan sebuah perkahwinan tidak lama lagi seperti mana bayangan ditinggalkan oleh Kat menerusi hantaran Instagram. Happy birthday baby. Terbaru, hantaran dikongsikan oleh Kat atau nama sebenarnya Farish Ramli menarik perhatian warganet apabila dia menitipkan ucapan istimewa bersempena ulang tahun kelahiran buat hatinya. Dalam hantaran itu, penyanyi berusia 48 tahun mengucapkan terima kasih kepada Shikin kerana sudi hadir dalam perjalanan hidupnya yang kucar-kacir pada ketika itu. Hari ini hari lahir untuk insan yang menyokong dan membantu perjalanan hidup Abang Kat kucar-kacir. Hadiah istimewa untuk hari lahirnya bukanlah hebat untuk mata-mata memandang. Hari lahir Shikin Mayambong disertakan doa untuk khas buat awak dan semua yang membacanya. Aminkan doa kami, tulisnya. Berikan aku isteri terbaik. Kat yang juga anggota asal kumpulan Rufet Girl mendoakan dirinya dikurniakan seorang wanita yang terbaik untuk dilamar dan dijadikan pasangan sehidup semati. Ya Allah, berikanlah kepadaku isteri terbaik dari sisimu, isteri aku lamar dan nikahi dan isteri yang menjadi sahabatku dalam urusan agama, urusan dunia serta akhirat. Ibu kepada anak-anakku dan aku menjadi bapa kepada anaknya. Amin, titipnya lagi. Sekadar info, Kat Farish mendirikan rumah tangga bersama Suryani Hasaan pada November 2020 namun bercerai pada Januari lalu tanpa zuriat. Malah, Kat Farish pernah membina mahligai dengan Hartini Ramli pada 2016 dan hasil perkahwinan itu, mereka dikurniakan 3 cahaya mata tetapi turut berakhir dengan perpisahan. Sementara itu, Shikin Mayambong pernah berkahwin dengan anak Dato' Rezwawan Ismail, iaitu Chef Riz pada 5 Disember 2014 dan memiliki seorang cahaya mata. Pun begitu, mereka telah bercerai pada 2016. Dah tonton sampai habiskan? Apa pula pendapat anda? Jangan lupa subscribe, like, komen, share dan aktifkan butang loncengnya untuk notifikasi video terbaru dari channel ni.